Assalamualaikum. Kalau ada sesuatu yang dengar suara saya, boleh komen sikit ya. Assalamualaikum. Kalau ada sesiapa yang dengar suara saya, boleh komen sikit, dengar atau tak. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clear tak? Kalau ada siapa yang dah view video ni, boleh tolong komen dengar ke tak, jelas tak suara saya? Sekejap eh, saya nak share kat dalam EDMC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada siapa yang dah view, boleh tak komen dengar tak suara saya? Sebab saya agak jauh sikit daripada kamera ni, daripada handphone ni. Okey, dengar eh. Okey, alhamdulillah. Okey, okay, selamat datang kepada semua kawan-kawan yang sempat view live video malam ni. Alhamdulillah, you all diberi kesempatan peluang untuk dengar yang kita berkongsi ilmu malam ni eh. Saya biasalah, kadang-kadang tak ada nak bagi tahu, tiba-tiba terus nak buat kan, sebab ikut masa saya, jadi kadang-kadang tu tak sempat nak war-warkan pun. Rasa ada kesempatan terus saya buatlah. Okay, so untuk malam ni sebenarnya saya nak menjawab soalan daripada kawan kita. Sebenarnya kawan kita ni dah lama dah bagi soalan kat saya, tapi disebabkan masa saya tu agak terhad untuk saya nak jawab. So, dan soalan dia pun soalan yang sangat bagus. Jadi pada saya, soalan yang bagus macam ini saya perlu jawab, bukan pada dia saja dapat dengar, kepada kawan-kawan yang lain juga hopefully dapat dengar samalah. Okay, so saya memang suka soalan yang selalu kawan kita seorang ni, dia selalu tanyakan pada saya. Soalan-soalan ni setakat ni yang saya baca memang sangat bagus. Kenapa saya kata bagus? Sebab saya tahu soalan-soalan itu adalah soalan-soalan orang yang dia dah masuk, dah melangkah dalam proses pemulihan. Sebab kalau kita dah lalu je proses pemulihan tu, baru kita tahu orang tu dia dah masuk ke belum dalam proses pemulihan. So daripada soalan-soalan yang kawan kita ni tanya ni, saya tahu dia dah masuk dalam proses pemulihan, cuma dia tak perasan. Dan sebab itulah saya dekat sini, okay, dengan izin Tuhan saya cuba untuk bantu, untuk guide you all, you all punya proses pemulihan tu macam mana. So soalan kawan kita ni berbunyi macam ni eh. Dia kata, salam Sisnas,
Dia kata dia rasa susah sangat nak keluar dari depression and anxiety. Okay, so dia dah makan ubat 17 hari. Okay, tapi dia rasa masih makin increase anxiety dia. And the sadness is still there. Maksudnya dia punya rasa kesedihan tu masih lagi ada. Walaupun dia dah makan ubat dah 17 hari dia commit makan ubat, tetapi anxiety dia makin naik dan juga dia punya kesedihan tu makin ada. Okay. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Brother Nazrul. Okay. And then dia kata, I feel like every day I'm just surviving instead of living. Eh, maksudnya dia kata setiap hari dia rasa macam kena survive je. Hari-hari nak kena survive. Eh, instead of living, instead of dia menjalani kehidupan, menikmati kehidupan, tetapi dia rasa macam every single day dia struggle. Every single day dia berjuang. Dia nak survive. Okay, tu yang dia rasa. And then, eventually dia find no joy in life. Dia rasa tak seronok dalam kehidupan. So, dia tanya saya, dia tak tahu macam mana saya, dia tak tahu macam mana Nas dapat buat. Dari mana Nas dapat kekuatan untuk bangkit tu. So, I feel so difficult macam give up. So, dia kata, so difficult macam give up. Okay. So, satu persatu saya baca. Satu persatu saya baca soalan-soalan beliau. Dan satu persatu saya menyelami perasaan yang sedang dialami. Okay. Pertama saya nak beritahu. Apabila dia kata, okay, apabila soalan pertama dia cakap, dia cakap yang dia mengalami kesukaran, okay, dia rasa susah sangat nak keluar dari cycle of anxiety ataupun depression. Okay, kenapa saya kata soalan ini bagus, and kenapa saya rasa perlu dijawab kepada umum juga, sebab saya nak beritahu yang dia dah masuk dalam fasa pemulihan. Dia dah masuk selangkah dalam proses pemulihan. Sebab hanya orang-orang yang dah masuk dalam proses itu sahaja, dia akan dapat rasa sama ada proses tu senang atau susah. Dia je dapat tahu. So bila dia kata susah, bila dia sebut, bila dia kata dia rasa susah sangat nak keluar dari depression anxiety. Ya, memang itulah perasaan yang you all akan rasa dalam proses pemulihan. Memang itulah perasaan you akan rasa. You akan rasa susah. Sebab tu saya selalu sebut, healing is very painful. Healing ni sangat menyakitkan. Bukannya maksud bila healing tu, you punya proses tu sangat indah, sangat mudah, you rasa bliss. Tidak. Healing ni perasaan dia sangat-sangat menyakitkan. Dan bila kawan kita ni, dia dapat rasa susahnya nak keluar dari cycle of anxiety, susahnya nak keluar daripada depression tu, maksudnya betul lah dia sedang menjalani proses tu. Sebab kalau orang yang menjalani proses, kalau orang yang tidak menjalani proses pemulihan, dia takkan dapat rasa pun kesusahan tu. Dia takkan dapat rasa. Kebanyakan orang yang tak menjalani proses pemulihan, dia akan lebih cenderung untuk meluahkan simptom-simptom sahaja. Dia akan mempersoal kenapa masih lagi berlaku simptom ni, kenapa macam gini, kenapa macam gini. Okay? Tetapi orang yang menjalani proses pemulihan, okay, bila dia dah start ahead tu, baru dia tahu susah rupanya. Susah rupa nak menjalani proses ni. Jadi, saya, kalau you all dengar saya bercerita, kalau you all dengar saya, you all baca penulisan-penulisan saya, okay, saya cakap tu macam mudah. Sebab saya dah tempuh benda tu. Tetapi hanya orang yang sedang melalui proses itu saja akan tahu sama ada proses pemulihan ni mudah ke tidak. Dia je akan tahu. Okey. Saya bagi contoh. Katalah saya nak naik satu gunung. Okey. Saya nak mendaki gunung, nak sampai ke kemuncak. Saya seorang ni mendaki gunung sampai ke kemuncak. Saya punya target, objektif saya nak sampai ke kemuncak. So saya tempuhlah mendaki demi satu langkah ke satu langkah saya daki sampai ke puncak tu. Tapi dalam sepanjang proses saya nak sampai ke kemuncak, saya jumpa macam-macam halangan. Sebelum saya pergi ke gunung tu nak sampai ke atas tu, saya dengar orang lain bercerita, weh seronok weh kalau kau dapat sampai ke kemuncak tu, kau cubalah. Seronok kalau kau dapat sampai ke kemuncak tu, pergilah cuba mendaki gunung tu. So kita dengar pun macam excited ni, macam seronoknya dapat naik ke puncak tu. So kita pun naik. Tapi kita tak tahu ni apa halangan-halangan yang kita akan hadapi di hadapan tu nanti. Okay? So orang yang bercerita tu, dia rasa seronok sebab dia dah tempuh halangan tu. Okay, momen yang diingat adalah momen yang kat kemuncak tu. Yang sebelum-sebelum tu kesusahan yang dia lalu tu, dia tak perasan, dia tak ingat pun. Dah lupa selepas dia sampai ke kemuncak. Okay, tapi dia boleh ceritalah macam mana, apa yang dia akan jumpa. Tapi perasaan susah kesenang tu, dia dah lupa.
Yang akan menjalani nanti adalah orang baru yang akan mendaki gunung tu nanti. So bila saya dengar orang lain kata, pergilah kau naik ke puncak tu, pergilah kau naik gunung tu, kau akan sampai ke puncak tu, kau akan rasa seronok sangat. So saya pun akan cubalah. Kata seronok juga, macam nak cubalah naik ke gunung tu. Saya pun naik. Bila saya naik, saya tak sangka rupanya saya jumpa ranjau berduri, saya jumpa ular besar, saya jumpa pokok yang besar, saya jumpa halangan dalam sungai, saya jumpa semak samun yang tebal, macam-macam saya jumpa rupanya. Rupanya kalau saya tahu, ya Allah, susah rupanya naik ke gunung ni, yang akan senang. Susah rupanya. You see, inilah maksud saya. Bila kita dah masuk ke ruang itu, barulah kita tahu susah atau senang. Selagi kita tak masuk, kita tak tahu susah ke senang. Sampailah saya mendaki dan saya teruskan juga, tak give up. Sebab saya pegang objektif saya, itu saya nak sampai ke kemuncak. Saya redah juga, akhirnya saya sampai ke kemuncak. Bila saya sampai kemuncak, barulah saya rasa momen seronok dan bahagianya tu dah sampai ke kemuncak. Barulah saya rasa apa yang orang terdahulu rasa. Yang dia dah sampai ke kemuncak tu, dia rasa seronoknya naik ke kemuncak tu, pergilah try. So sekarang saya dah try dan saya dah panjat pun ke gunung, barulah saya rasa, oh betul, rupanya seronok dapat naik ke puncak tu. Jadi dekat situlah, bila saya recall balik pengalaman-pengalaman saya yang susah, pahit manis masa nak naik tu, jumpa ular besar, jumpa pokok besar, jumpa semak samun tebal tu semua tu, saya je tersenyum je. Saya rasa macam, ya Allah, rupanya tak adalah susah sangat pun, kan. Cuma waktu itu sahaja yang kita nak lalu tu, waktu tu sahaja susah. Macam mana kita nak tebas semak samun, macam mana kita nak tebang pokok tu supaya jalan tu luas, itu susah. Tapi bila kita dah sampai ke kemuncak, baru kita tengok balik ke belakang, rupanya perasaan tu adalah perasaan yang penuh nikmat. Okay, so apa yang kawan kita lalu ni, bila dia kata rasa sangat susah sangat nak keluar daripada anxiety dan juga depression, ya betul. Memang itulah perasaan yang betul yang you akan alami, you akan rasa susah nak keluar. Bermaksud, you dah masuk dalam proses pemulihan. So pegang tu. Bila rasa je susah tu, oh rupanya perasaan susah ni adalah perasaan yang perlu aku rasa sepanjang proses pemulihan. So ini adalah progres yang baik. Ini adalah progres yang positif, bermaksudnya aku kena proceed. Proceed dengan hala tuju tu. Okay? Cuma yang saya nak you all faham, kenapa susah nak keluar? Kenapa susah nak keluar daripada cycle of anxiety? Macam yang saya kata, saya selalu sebut, anxiety ataupun penyakit-penyakit isu-isu gangguan emosi, gangguan jiwa ini, dia tidak berlaku dalam masa satu malam. Dia terkumpul, accumulate. Okay, daripada childhood kita, zaman kanak-kanak, sehingga kita menempuh alam remaja, sehingga kita tempuh alam dewasa. Jadi sepanjang proses kehidupan kita tu, ada pelbagai rintangan yang kita dah tempuh, ada pelbagai emosi yang kita dah rasa, ada pelbagai trauma yang kita dah lalui. So semua tu akan terkumpul menjadi kita punya programming. Semua tu akan terkumpul menjadi satu luka batin kita. Okay, jadi bila luka batin tu tak dipulihkan, itulah yang akan memunculkan penyakit-penyakit seperti anxiety atau depression. So bila keadaan itu berlaku, bila kita didiagnose mengalami gangguan tersebut, untuk nak menjalani proses tu memang mengambil masa. Sebab apa? Sebelum nak terjadinya penyakit itu, memang sebelum tu penyakit tu dah ada dalam badan, cuma dia belum trigger sahaja. Okay, so memang sebelum tu akan berlaku proses-proses dalam kehidupan. So kita simpan dalam badan, kita tak rawat, kita tak resolve, kita tak detox. Bila dah tersimpan, lama-lama dia burst jadi penyakit. Okay, so sebab itu susah untuk kita keluar dari cycle of anxiety ataupun depression, sebab keadaan itu memerlukan masa untuk pulih. Okay, jadi sebenarnya susah tu betul, cuma belum masanya lagi. Memang kita susah nak keluar, tetapi belum masanya lagi, sebab katalah kita dah hidup dalam keadaan derita selama 10 tahun. Takkanlah kita boleh pulih dalam masa 10 hari. Betul tak? So mestilah dia akan ambil masa. Jadi kita kena faham dalam proses pemulihan ni, okay, memang perlu ada kesusahan tu. Kalau tak, kita tak rasa apa erti sebenar proses pemulihan. Dan kita kena faham proses itu mengambil masa. And kita kena bersabar dengan proses tu. Kita kena bersabar dengan proses tu. Sebab itu saya kata dalam proses pemulihan, you kena sentiasa connect. You kena sentiasa connect dengan Tuhan. Sebab itulah sumber kekuatan kita. Sebab kita mungkin nak dapat sumber kekuatan daripada keluarga. Mungkin kita nak dapat sumber kekuatan daripada family ataupun rakan sekerja ataupun majikan kita. Tapi agak mustahil kadang-kadang. Ya, sebab mereka kurang memahami. Jadi kat mana sumber kekuatan kita dalam proses pemulihan?
Nak tak nak kita kena cari Tuhan lah kan. So itulah kita punya sumber kekuatan kita. Sebab itu dalam proses pemulihan, keep connect. Keep connect dengan dia. Okay, so jangan putus asa. Yang kedua, bila dia kata dia dah makan ubat 17 hari tetapi dia punya anxiety makin meningkat and then dia rasa the sadness is still there. The first thing adalah memang bila kita makan ubat akan berlaku healing crisis. Okay, bila healing crisis tu berlaku, itu adalah proses yang positif. Maksudnya badan kita sedang memberi tindak balas kepada ubat itu. Okay, maksudnya bila kita makan ubat, memang dia akan keluarkan lagi banyak penyakit tu. Dia akan keluarkan lagi banyak simptom-simptom tu. Bukan bermaksud dia makin teruk, tapi dia nak keluarkan simptom-simptom tu supaya kita buat pembersihan, purging, buang-buang, detox. Sebab itu kadang-kadang bila kita makan, makin blur. Bila kita makan, makin mengantuk. Bila kita makan tu makin tak selera makan, contohnya. Bila kita makan ubat tu, makin rasa macam anxiety makin teruk. Itu adalah healing crisis. Okay, healing crisis. Kalau you dapat bersabar dengan healing crisis ni, okay, dan you penuh dengan keyakinan, penuh dengan kesedaran, bila you makan ubat, you berdoa, Ya Allah Tuanku, jadikan ubat ini sebagai alat untuk pemulihan aku. Okay, dan semoga dengan izinmu, Ya Allah, ubat ni dapat membersihkan penyakit-penyakit dalam badan aku. Kalau you makan ubat dengan penuh kesedaran macam tu, insyaAllah, you akan bersabar dengan krisis healing yang berlaku dalam badan you. So, itulah perkara yang you kena tahu. Sama juga dalam bila you makan ubat demam. Contohnya, kalau you perasan lah, kalau you ada anak, you bagi makan ubat demam ke anak, dia dah bagi makan ubat dah. Lepas tu, nanti dia okey. Lepas tu, dia demam balik. Okay, lepas tu, lepas 4 jam, you kena bagi makan ubat balik. Dia okey, lepas tu dia demam balik. Besoknya macam tu juga. Setiap 4 jam you kena bagi makan ubat. Nanti dia demam balik. Bukan bermaksud bila you makan ubat, demam tu terus kebah. Tak. Dia akan keluarkan lagi. Untuk dia purging, dia bersihkan, dia keluarkan penyakit tu. Sebab demam ini adalah tindak balas mekanisme badan kita untuk nak healkan penyakit tu. So badan kita, suhu dia meningkat. Masa kita demam tu, secara automatik badan kita meningkatkan suhu dia untuk melawan kuman tu. Sebab nak bunuh kuman tu dengan kepanasan. Jadi sebab itu dia panas. Sebab nak bakar kuman tu. Nak bakar virus tu, apa tu, bakteria tu nak bakar. Sebab itu badan kita panas. Jadi bila panas tu maksudnya badan kita sedang bekerja. Tapi kita tak suka dengan kepanasan badan tu. Kita rasa oh ni tak boleh ni. Macam suhu tinggi sangat. Tapi doktor cakap apa? Bila masa panas, makan ubat, tetap makan ubat. Tapi bila masa panas, apa kita buat? Tuamkan, pastikan kepala anak tu dibasahkan, lencunkan dia, macam tu. Maksudnya kita kawal suhu tu juga. But at the same time, kita tidaklah menghapuskan ubat tu, menghapuskan demam tu, tidak. Sebab itu adalah cara badan kita secara semula jadi untuk nak bersihkan, untuk nak buang penyakit tu. So begitu juga dengan ubat yang kita makan. Ubat tu adalah untuk nak stabilkan balik kita punya hormon, kita punya kimia dalam otak kita. Masa kita dalam keadaan anxiety atau depression yang teruk, hormon kita tak stabil. Chemical yang terhasil dalam otak kita juga tak stabil. Jadi bila kita makan ubat, tujuannya untuk nak selaraskan semula, nak stabilkan semula. Jadi bila nak stabilkan semula, mesti akan ada berlaku in between tu keadaan-keadaan yang haywire sedikit. Jadi bila haywire tu yang kadang-kadang kita rasa kenapa makin susah nak tidur, kenapa makin stres, kenapa makin mata kelabu, kenapa makin pekak tiba-tiba, kenapa macam-macam healing crisis lah. Tapi kalau kita bersabar, letak keyakinan, makan ubat dengan penuh kesedaran, sentiasa bawa connection pada Tuhan, insyaAllah ubat tu dengan izin Tuhan dapat membantu kita untuk dalam proses pemulihan. Okay, so makan je ubat. Kalaulah kata memang teruk sangat, tak ada masalah. You beritahu dengan doktor, doktor akan advise apa jalan yang terbaik you nak buat. Okay, and then you ada sebut juga, the sadness is still there. Even you makan ubat, the sadness is still there. Okay, penting untuk saya beritahu makan ubat bukan untuk menghilangkan emosi. Makan ubat bukan untuk menjadikan kita gembira semula, bukan. Sebab kita sedang dalam proses pemulihan. Bila dalam proses pemulihan, untuk nak dapat balik higher vibration tu, lambat sikit. Sebab dalam proses pemulihan, badan kita tengah weak. Dalam proses pemulihan, vibration kita tengah low. Okay, jadi untuk kita nak gembira tu, agak sukar lah. Tiba-tiba nak gembira, susah-susah. Sebab itu, you rasa, I find no joy. Yes, dalam proses pemulihan, you takkan rasa seronok. You akan rasa painful. But please bear with that situation. Please bear with the process. Itulah dia proses yang you akan tempuh dalam proses pemulihan. Memang tak best. Okay, memang tak best. Tapi bukan erti kata bila you makan ubat, the sadness tu hilang, kesedihan tu hilang. Tidak. Okay, and second thing yang saya selalu nak ingatkan. Kesedihan itu perlu. Sebab apa? Dalam yang saya kata healing crisis tu, bukan sekadar simptom sahaja dikeluarkan,
Tetapi segala emosi kita yang kita terpendam selama ni pun dikeluarkan. Faham tak? Healing crisis bermaksud bukan sahaja physical symptom kita akan muncul, makin dia keluar, makin dia keluar. Tetapi kita punya emotional pain juga akan keluar, makin keluar, makin keluar. Ini waktu ni dipanggil sebagai purging ataupun pembersihan, detox, keluarkan. Sebab itu healing crisis ni sangat berat. Untuk setengah orang sangat berat. Tapi sentiasa dapatkan bimbingan, okay? Sentiasa dapatkan motivation, and then sentiasa connect dengan Allah untuk kita terus kuat menghadapi healing crisis tu. InsyaAllah kita akan boleh go through. Okay, so the sadness is still there, tak apa. Okay, just benarkan diri kita untuk merasai kesedihan tu. Okay, saya selalu kata jangan tolak rasa sedih. Jangan tolak rasa sedih. Sebab emosi itu dia memerlukan perhatian. Emosi itu bukan untuk dinafikan atau untuk dilupakan. Tidak. Selama hari ini, kita ni banyak sangat menafikan perasaan kita. Kita rasa bila kita marah, kita rasa, jangan marah, jangan marah. Nanti tak elok. Tak. Sebenarnya, you kena proses you punya emosi itu. You kena proses you punya marah. Sama juga dengan kesedihan. Bila sesuatu berlaku dalam kehidupan kita, you jangan menolak untuk rasa sedih. Nak menangis, menangis je. Kenapa you tolak rasa sedih tu? Sebab ada orang kata, kalau you nangis, you lembik. Kalau you nangis, you tak kuat. You tak kuat semangat, orang cakap. So, dengar cakap orang. But, bila you dengar kata hati you, you akan dapat tahu yang you memang sedang sedih. Bila you sedih, you jangan menafikan perasaan tu, menangislah. Itu pasal Allah ciptakan menangis. Jadi, menangislah. Tapi, dalam keadaan kita menangis, kita sedih, kita ingat, sentiasa connect dengan dia. Okay, sebab dalam pada kita menangis sedih tu, kita tetap yakin yang Allah tetap datangkan bantuan, Allah tetap beri kita kekuatan. Itu yang paling penting. So, nak nangis, dia nangis. Jangan sedih-sedih. Jangan marah-marah dengan kesedihan tu. Sebab kadang-kadang you all tak perasan. Contoh, kenapa saya kata, saya selalu ajak you all untuk benarkan kesedihan tu. Allow the sadness, kesedihan tu berlaku. Kenapa kita kena benarkan? Sebab kadang-kadang kita ni ada setengah kita, bila kita sedih, kita benci keadaan kita bila kita sedih. Kita benci bila kita tak kuat. Kita benci bila keadaan kita lembik, melepek kat dalam bilik, tak nak keluar. Kita benci. Bencinya aku, uselessnya aku, tak gunanya. Aku tak boleh keluar bilik, aku tak boleh nak menikmati kehidupan macam orang lain. Kita benci keadaan tu. So, sekarang ni you tak perasan. Saya tak ada nak, tak boleh nak bagi contoh. Okay, contoh macam ginilah. I nak you all bayangkan. You all bayangkan satu cawan. Satu cawan ada air. Okay, air masak lah, air putih. Cawan tu, itulah you punya air mata kesedihan you tu. You punya kesedihan tu dalam satu cawan ada air putih, itulah you punya kesedihan. Dah sedih tu dah okay dah. Tapi bila mana you benci dengan rasa sedih tu, you benci dengan diri you yang sedih, you benci dengan diri you yang nampak lemah tu, you benci dengan diri you yang nampak tak kuat tu, you seolah-olah masukkan satu drop pewarna lah, you bayangkan. Pewarna, warna merah ke contoh. Ting, itu simbolik kepada rasa benci. So, daripada air putih dalam cawan tu tadi, itu adalah simbolik kepada kesedihan you. Tetapi bila you letak pewarna warna merah, you masukkan perasaan benci, apa jadi dengan kesedihan tu? Dia makin menggalak. Maksudnya makin warna merah, makin menggalak, makin powerful the sadness. Okay, makin kuat. Okay, itu maksudnya bila you campurkan dengan elemen lain, sadness tu makin kuat. Sebab itu you pelik, kenapa makin sedih? Kenapa makin teruk keadaan you? Sebab apa? Bila you sedih, you tambah benci, you tambah tak suka. So, emotion tu berganda-ganda. Daripada emosi sedih, you tambah dengan emosi benci. Jadi berganda-ganda emosi tu. Jadi emosi tu, emosi negatif je yang terkumpul. Berbeza dengan kalau you sedih. Dalam cawan putih, dalam cawan ada air putih. Air putih saja. You tak masukkan pun. You tak masukkan apa-apa pewarna, apa-apa warna pun you tak masukkan. Just air putih simbolik kepada kesedihan you. Itu sahaja. Kesedihan tu dalam cawan tu. Itu sahaja. Tapi you cakap, aku benarkan diri aku untuk merasa kesedihan ni. Aku manusia dan aku mampu untuk rasa sedih. Aku benarkan aku merasa kesedihan ni. Aku terima rasa sedih ni. Aku tahu aku sedih sebab aku kehilangan orang yang aku sayang. Aku tahu aku rindu dia. Aku tak boleh lupakan dia. Aku terima perasaan-perasaan ni. Okay? So, you tengok benda tu. Lama-lama,
kalau you anggap dia sebagai satu tenaga energy, energy itu, emosi itu akan subside. Dia tidak akan membesar. Dia tidak akan become more powerful. Dia tak akan jadi berkuasa. Strong. Dia tak akan jadi macam tu. Sebab dia akan subside energy itu. Emosi seperti sedih, marah ke, kecewa ke. Emosi ni adalah tenaga. So, teori tenaga ni adalah satu benda yang you makin mampatkan. Energy, semakin you mampatkan, dia akan jadi semakin kuat. Okay? So, energy ni dia punya sifat dia mengalir. You tak boleh simpan. Sebab itu, bila you ada tenaga emosi berbentuk kesedihan, you kena alirkan kesedihan tu. Bila you ada tenaga emosi berbentuk kerisauan, you kena alirkan kerisauan tu. Bila you ada bentuk tenaga emosi berbentuk kemarahan, you kena alirkan kemarahan tu, tidak disimpan. Sebab teori energi, tenaga emosi yang you simpan, you suppress, you mampatkan, become powerful. Dia akan lebih membesar. Dia akan makin kuat. Sebab itu, emotion, you kena aware apa emotion yang you rasa waktu tu. Okay, dan you salirkan keluar. Orang kadang tanya, nak salirkan macam mana? Nak salirkan macam mana, you boleh tulis dalam diary. Sebab itu zaman-zaman kecil dulu, kadang-kadang ada orang tak suruh kita tulis diary. Sebenarnya journal itu penting untuk tulis apa perasaan yang you rasa supaya you channel out kan. Atau ada setengah orang, dia cari kawan, dia cari pasangan, dia cari orang yang dia boleh percaya untuk diluahkan. Aku rasa sedih sekarang ni, aku rasa marah sekarang ni, aku rasa kecewa sekarang ni. Lepaskan. So itu tenaga tu telah dikeluarkan, tak disimpan, tak dipendam. Jadi lama-lama dia tak adalah jadi memuncak sangat. Okay, so tenaga mesti dikeluarkan. So ataupun you buat self-talk. Instead of kalau ada setengah orang, dia tak suka nak menulis, penat nak menulis kan, dia buat self-talk. Tengok muka kat cermin, cakap kat diri sendiri. Nas, aku tahu aku tengah marah ni. Memang aku tengah marah. Aku marahkan si dia tu, dia buat macam gini, macam ni. Memang aku tengah marah. So tak apa, aku nak marahkan lepas. Aku nak marah ni, aku nak lepaskan kat sini je. Lepas. Itulah cara dia untuk kita flow upkan energi kita. Tenaga emosi tu dikeluarkan. Itu maksudnya jangan simpan. Okay? So. Okay, yang part tu saya dah jawab. Okay? And then dia pun ada cakap, I feel like every day I'm just surviving instead of living. Okay? Okay, kenapa kita rasa survive? Kita rasa survive because of bila kita berjuang, bila kita ada istilah berjuang, bila kita rasa kita tengah survive terhadap sesuatu, bermaksud kita sedang menghalang atau mengelak diri kita untuk merasa benda yang tak best. Faham tak? Maksudnya, contoh, kenapa you survive untuk cari duit? Kenapa you survive untuk pergi kerja? Sebab you tak nak sampai you tak ada makan. You nak elak. Nanti kan kalau aku tak kerja, nanti tak boleh makan pula. That is surviving. Okay? Kalau aku tak pergi kerja, nanti kan macam mana nak bayar duit rumah? That is surviving. Okay? Tapi dalam konteks anxiety ini, sebenarnya yang saya kata, memang kita tidak, kita tak boleh gunakan istilah surviving. Sebab apa? Kadang-kadang saya dulu pun menggunakan istilah survivor. Anxiety survivor, anxiety survivor. Somehow perkataan tu sangat bagus. Okay? Tetapi sebenarnya the energy tu macam kurang sikit lah. Energy tu macam nak cakap macam kita struggle. Bila kita survive ni macam kita struggle sangat nak buat, kita struggle dengan keadaan tu. Seolah-olah kita tak nak menerima anxiety tu. Jadi kita try to survive. Kan? But bila kita gunakan living with anxiety, benda tu lebih hidup. Benda tu lebih lebih pelapang, lebih terbuka. Instead of kita survive, kita struggle, kita berjuang. So, better gunakan perkataan living daripada surviving. Dan saya selalu sebut, dalam proses pemulihan, bila you masuk fasa healing, you mesti plus with living. Healing plus living. You tak boleh healing sahaja. And you tak boleh living sahaja. You mesti healing plus living. Okay, healing tu yang saya katalah, yang saya sebelum ni saya pernah sebut, you kena touch the four elements, you punya physical, you punya emotion, you punya spiritual and then you punya mind. Four elements you kena rawat. Okay, tu healing. Untuk untuk living, you kena faham. Living ni atau hidup, kita hidup, menikmati kehidupan, living. Kita, elemen-elemen yang muncul dalam living adalah kita kena tahu untuk explore, kita kena eksperimen, kita kena experience and kita akan start evolve, berkembang. So itu adalah living. Bermaksud dalam pada kita masa kita healing, kita mesti untuk explore. Maksudnya sepanjang kita healing, explore,
kesedihan tu. Explore proses you makan ubat tu. Explore. Okay, explore setiap apa yang you rasa sepanjang proses pemulihan. Explore. Ambil tahu. Oh, maksudnya bila dalam, bila aku makan ubat, aku punya anxiety makin teruk. Oh, ini healing crisis. Okay, itulah exploring. Maksudnya you explore keadaan tu. And then you experiment. Bila experiment ni maksudnya you test. Try and error. Kadang-kadang you makan ubat, okay. Kadang makan ubat tak okay. So, more to experiment. You experimenting diri sendiri. Oh, aku jenis yang rupanya tak boleh makan ubat. Jenis yang kena natural. Cara-cara dia semua jadi. Contoh. So, itulah healing plus living. You experiment pada diri you sendiri. Sebab itu, healing ni kadang-kadang dia subjektif. Ya, ada setengah orang dia memang boleh secara natural. Tapi ada setengah orang perlu makan ubat. So, bila you dah explore cara mana yang terbaik dalam proses pemulihan, you kena eksperimen benda tu. Atau bila you dah masuk dalam proses pemulihan, you explore you punya proses pemulihan yang you sedang lalui tu, and then you eksperimen. Ha, sentiasa, sentiasa become aktif dalam proses pemulihan. Jangan pasif. Pasif ni you minta doktor je sembuhkan you. Pasif ni maksudnya you minta ubat tu je yang rawat you, tapi you sendiri tak bergerak daripada dalam. Ha, so, kita kena aktif dalam proses pemulihan. So, you dah explore, you eksperimen. Bila you dah eksperimen, kat situlah you dapat pengalaman, experience. You dapat pengalaman lah. Oh, rupanya kalau, rupanya bila makan ubat memang berlaku healing crisis. Bila makan ubat memang semua kita punya sinta-sinta emosi, sinta-sinta fizikal kita akan terkeluar. Oh, inilah je. So, aku dah ada pengalaman. Okay, makan ubat rupanya ada healing crisis. So, inilah pengalaman-pengalaman yang aku tempuh. So, dekat situlah you akan makin evolve, makin berkembang, you makin matang, you makin boleh menerima keadaan you. So, that is living. Okay? Dan yang saya kata dalam proses living memang akan ada empat proses tu tempuh sahaja. Memang nampak macam, memang saya kata memang susah proses ni. Tapi you nak pulih kan? So nak pulih tu, nak capai tu memang akan perlu sesuatu yang you kena explore lah. You kena really enjoy the process. Walaupun very painful, tapi you kena enjoy the process. Sebab ini pengalaman you, yang mana mungkin apabila you dah pulih, you dapat bantu orang lain kat sekeliling you pula. Sebab kita tak tahu, mungkin pasangan kita pula tiba-tiba kena. Mungkin kita tak tahu tiba-tiba pula kita punya keluarga kita kena, kawan-kawan sekerja kita kena. So, apa yang kita dah tempuh tu, rekodkan dia sebagai satu pengalaman hidup. Eh, jadikan dia sebagai satu wisdom dalam kehidupan kita. Dan kat situlah kita akan sharekan kepada orang lain, eh, untuk mereka perlukan. Okay, so tadi pun kawan kita pun tanya, dia kata macam mana saya dapatkan kekuatan, macam mana saya buat benda ni, macam mana saya dapatkan kekuatan untuk bangkit. Macam saya katalah, saya la haula wala quwata illa billah yang azim. Saya tak ada daya upaya. Kekuatan saya memang waktu itu, masa saya mengalami keadaan itu, saya tak mampu untuk nak mengharap orang lain untuk faham saya. Jadi waktu itu saya punya connection dengan Tuhan sangat-sangat kuat. Bila saya down saja, saya akan terus communicate dengan dia, saya akan bercakap dengan dia, saya akan minta dengan dia, saya akan merayu dengan dia, saya akan menangis dekat dia. Itu cara saya. Jadi benda tu saat demi saat saya dapat kekuatan. Saat demi saat tau. Betapa susah saat demi saat. Hari satu saat aku sedih. Saat kedua aku rasa kuat balik. Saat ketiga sedih balik. Saat keempat kuat balik. Macam tu saat demi saat. Tapi saya tempuh je. Saya tempuh je. Sebab apa? Dalam diri saya ada keyakinan bahawa benda ni akan berlalu juga. Ada keyakinan yang Allah, insyaAllah, Allah akan sembuhkan, cuma cepat atau lambat je. So, saya pegang kat situ. Jadi, saya jalani je proses pemulihan. Kenapa saya pegang, saya yakin? Sebab saya fokus kepada cerita-cerita orang yang dah pulih. Sebab tu saya yakin. Maksudnya, ada orang kata testimoni. Oh, dengan cara ni, oh, boleh sembuh. Oh, aku yakin. Kalau dia boleh sembuh, takkan aku tak boleh sembuh. Cuma, it's just a matter of time. Mungkin aku lambat sikit. Tak apa, aku sabar. Sebab dia boleh sembuh. Mesti aku boleh sembuh. Saya pegang kat situ. Sebab itu, kita kena ada satu fakta untuk nak kuatkan kita punya objektif tu. Okay? Kuatkan matlamat kita untuk nak pulih. So, kalau kita nak, sebab itu saya kata, fokus pada orang-orang yang dah pulih ni. Macam mana dia boleh pulih? Macam mana dia dapat kekuatan tu? And daripada situlah kita eksperimen, kita explore. Macam mana dia boleh bangkit? Oh, rupanya dia sentiasa. Contoh yang saya sharekan, pengalaman saya connect dengan Tuhan. Oh, macam mana saya connect dengan Tuhan? Daripada ritual-ritual lah, sebagai orang Islam adalah ritual dia kan. You punya solat, you punya zikir, you punya meditation, apa yang you buat. Terpulang, explore sendiri. Apa cara you nak connect dengan Allah, itu adalah antara diri you dengan Tuhan. Macam mana you nak connect dengan Tuhan, itu cara you. Okay? Semua tahu macam mana saya nak connect. So, saya pun tak boleh nak ajar macam mana. Tapi, you kena develop very personal connection dengan Tuhan tu. Very personal connection. Which is, itu jam lah you rasa macam, oh,
tak ada siapa berbantu aku antara aku dengan dia. So you pegang je dia. Setiap langkah you jalan dalam proses pemulihan ni, you tahu dia ada, dia ada, dia ada, dia ada, dia support, dia support, dia support. Ha, itulah yang you kena, yang you kena buat lah. Maksudnya yang yang saya punya pengalaman lah. Macam ni saya bangkit is because of sebab saya tahu ada Tuhan. Maksudnya di saat saya rasa saya tak ada siapa-siapa, saya tahu saya ada Tuhan. Ha, itulah yang saya pegang dekat situ. Okay. Saya tengok balik note saya sebab saya nak jawab soalan pun saya buat nota juga. Okay. Saya tuliskan apa yang saya tu, saya takut ada saya tertinggal. Okay. So ada siapa-siapa yang ada soalan, you boleh apa? Boleh go through the boleh drop soalan kalau apa-apa yang ada masalah anxiety, kenapa stuck dalam anxiety ke, you boleh drop soalan, nanti saya akan cuba untuk jawab. Okay, mungkin kalau mana-mana kawan yang mungkin dah tengah view live video ni, you boleh share. Sebab penting share ni, nanti orang lain yang kena anxiety mungkin akan dapat ilmu sedikit apa itu proses pemulihan dan kenapa susah sangat nak keluar dari cycle anxiety tu. So itu pun mungkin adalah satu cara untuk you nak bantu diri you, bantu orang lain juga. And then okay, tanya je lah apa pun. Kejap saya nak check sekejap. Apa saya takut ada yang saya terlupa. Ya, sedih. Mungkin saya dah layer balik. Ah, and then saya, satu lagi saya nak sebut. Dalam proses pemulihan, dia punya proses tu kenapa saya kata very painful. Sebab dia macam kulit bawang. Proses tu dia macam satu kulit tu kupas. Okay. Satu lagi kulit mengupas. Nangis. Macam tu lah saya imaginekan. Proses pemulihan tu macam, okay. Satu kulit bawang kupas kan. Mengalir air mata. The painful tu macam tu lah umpamanya. Kupak lagi. Nangis lagi. Keluar air mata. Pedihnya tu. Kupas lagi. Menangis lagi. Macam tu lah. So, apa, kulit bawang tu adalah umpama you punya simptom-simptom. Bila dia akan keluar, dia akan keluar, dia akan bersihkan. So, dalam proses pemulihan, you kena tempuh perasaan atau momen-momen yang menyakitkan. Itu memang you akan rasa. Tapi please, 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 jangan give up. And cuba you cari dalam Al-Quran ada tafsir, ada maksud yang bawa maksud, jangan putus rahmat, jangan putus dari rahmat Allah. Itu saya selalu pegang. Jangan putus dari rahmat Allah, maksudnya saya yakin Allah tu Maha Pengasih Penyayang, dia penuh rahmat. So macam mana pun kita jangan putus rahmat daripada dia, walaupun kita rasa macam dah tak tahu nak buat apa dah. You rasa macam nak give up dah, tapi ingat satu benda, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dia akan bantu aku juga. Okay. Saya cerita ni sebab apa tahu? Inilah yang saya tempuh masa saya dalam proses pemulihan. Dan attitude itu saya bawa sampai ke hari ini. Saya kira dah lebih 10 tahun dah saya dalam anxiety. Ini dah 10 tahun saya alhamdulillah dapat keluar daripada cycle anxiety, dia dapat memahami apa tu anxiety. So, tapi saya masih bawa connection saya tu, attitude saya tu sampai sekarang. Maksudnya dalam ada setengah-setengah keadaan tu, bila saya rasa macam aku dah tak mampu dah, aku dah tak ada upaya dah, saya surrender. Ini bukan kuasa aku, bukan daya upaya aku, aku surrender. Tapi surrender tu bukan maksud tak buat apa-apa. Maksudnya dalam keadaan kita surrender, kita yakin Allah akan bantu kita. Sebab kena ingat ya, kita ni sebenarnya tak bersendiri. Selalu ingat kita tak bersendiri. Kita ada Allah sama-sama dengan kita, ada. And kita pun ada para malaikat bersama-sama dengan kita. Jadi kita tak bersendiri. Sebab itu kadang-kadang dalam rukun iman, orang sebut okay, beriman kepada Tuhan, beriman kepada kitab Al-Quran, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat. Tapi kat mana you nak bawa keimanan you tu pada malaikat? Kat mana you nak yakin yang malaikat tu ada? Waktu-waktu macam inilah. Di saat kita ni sebenarnya sedang ditimpa satu ujian, malaikat tu ada, Allah datangkan, Allah apa tu turunkan untuk bantu kita. Jadi kita tak seorang. Cuma kita tak nampak malaikat tu, tapi kita kena yakin dia ada. So kat sinilah antara benda yang kita dalam proses pemulihan, benda yang kita kena explore, benda yang kita kena eksperimen. Oh, nak tahu apa tu malaikat tu bantu kita ke tak. Inilah dia, try lah. Try. Okay. Macam saya, kadang-kadang saya rasa, saya pun sendiri rasa yang sunyi. Kadang-kadang rasa sunyi, kadang-kadang rasa macam letihnya semua benda nak kena buat sorang-sorang, nak kena tempuh sorang-sorang. Tapi bila saya ingat balik, ya Allah, kenapa aku rasa aku yang kena buat sorang-sorang? Kan Allah tu ada. Kuasa pun semua daripada dia. Kenapa aku nak rasa yang aku kena buat sorang-sorang? Kan ada para malaikat berserta orang-orang yang baik dengan kita semua. Jadi kita rasa tak seorang tau bila kita fikir macam tu. Oh, adilah, ada para malaikat, cuma kita tak nampak malaikat tu. Tapi kadang-kadang kan
kalau kita tengok video-video kan ada yang macam kenapa seseorang tu bila apa macam nak jadi sesuatu buruk kepada dia je, tiba-tiba macam ada je macam Allah lindung dia. Itu mungkin Allah hantar malaikat tu untuk lindung dia supaya tak terjadi satu musibah kat atas dia. So kena ingat dalam proses pemulihan kita ni, kita tak seorang. Kita ada Allah, kita ada para malaikat. So kat situlah kita nak test kita punya keimanan pada Tuhan. Nak test keimanan kita ni pada Allah. Dan nak test juga keimanan kita pada kita. Bacalah Al-Quran tu. Macam dulu. Masa saya dalam proses pemulihan, setiap hari saya wajibkan diri saya untuk baca Al-Quran satu muka surat satu. Jadi dekat situlah kita baca tafsir tu, kat situlah saya nampak jawapan-jawapan dalam tafsiran tu. Oh begini. Kat situlah jawapan-jawapan tu. So, miracle lah dalam proses pemulihan walaupun sakit, tapi you akan nampak bimbingan tu ada, you akan nampak lorong tu ada, dia akan bantu kita satu persatu. Pintu ni terbuka, kunci ni you jumpa, you akan jumpa orang ni, you akan jumpa cara ni, ada. Tapi syaratnya, you kena sentiasa connect dengan Tuhan. Sentiasa apa-apa you rasa down, balik semula ingat dia. Itu yang saya buatlah. So, insyaAllah, you all pun boleh buat sebab Allah tu tak adalah pilih kasih. Takkan dia nak bagi nas je yang sembuh. Betul tak? Takkanlah dia nak bagi rahmat pada nas je. Takkanlah dia nak tolong nas saja. Dia tolong semualah yang diciptakan. Semua makhluk diciptakan dia bantu. Jadi, tak terkecuali you all yang tengok video live video ni. Yang penting, you all yakin ke tak? Kalau yakin, sentiasa connect dengan dia. Sentiasa bawa kesedaran tu, khusyuk tu, connect dengan dia. Jangan rasa macam kita sorang-sorang. Okey, kejap eh. Sebelum tu, saya nak tengok soalan-soalan kau ada. Haslinda, waalaikumsalam. Harzan, betul kak? Reza je. Hai Reza. Ya, you all tak ada soalan ke? Menangis saya, Sisna. Saya memang tengah rindu arwah mak. Ya. Siapa tak siapalah. You lagilah arwah mak. Saya yang dulu arwah suami saya pun macam mana saya punya kemurungan. Kan? So, mak lagilah yang lahirkan kita. Betul tak? So, please. Bila kita, orang-orang yang menempuh pengalaman kehilangan orang yang tersayang ni, you jangan suppress you punya perasaan. Benarkan diri you untuk rasa sedih. Benarkan diri you untuk rasa sedih. It's okay to cry. Please, jangan simpan. Okay, jangan nak tunjuk-tunjuk kuat. Kebanyakannya percayalah, yang tunjuk-tunjuk kuat tu, makan dalam, akan datang, baru dia tahu. Rupanya yang selama ni yang dia dapat penyakit tu adalah daripada kesedihan dia yang disimpan, yang dia tak proses. Emosi kena proses. Okay? Living with anxiety. Healing plus living. Yes. Healing plus living. Tak boleh healing sahaja, tak seimbang. You kena living. Okay? Tak boleh living sahaja, kena healing. Sebab apa? Proses healing tu, banyak benda you kena rawat. Empat elemen tu. So, yang selama ni mungkin kita tak pernah aware. Macam mana cara kita jaga minda kita tak pernah aware. So, inilah prosesnya. Bila kita dapat kesedaran, rawatlah minda kita. Okay, bila dapat kesedaran, rawatlah hati kita. Rawat kita punya emosi ni, rawat. Bila kita dah dapat kesedaran, rawatlah badan kita. Okay, yang selama ni badan kita tak jaga makan, tak bersenam, tak beraktiviti, jaga balik. So, bila you tengah healing, jagalah you punya rohani, roh you, jiwa you, dalaman you, tenaga you, jaga benda tu. Sebab selama ni, you mungkin tak jaga atau terlupa. Mungkin selama ni dia kurang connect with the higher source. Sumber yang satu tu kurang connect dengan the higher source. So, this is the time. Okay, healing plus living. Okay, living, explore, experiment, experience, evolve. Evolve ni berkembang. Fasa you berkembang. Fasa di mana you start matang. Fasa di mana you dapat wisdom. Fasa di mana you dah tak takut pun depan tu halangan ke tidak. You tahu, okay, halangan. Okay, now, apa yang aku akan belajar daripada halangan ni? Okay, lepas ni, apa benda baru yang aku akan tempuh? So that is evolve. You dah berkembang. You dah melihat dari perspektif yang baru. Okay, instead of dulu you tahu buruk dengan baik, tapi you avoid yang buruk saja. You nak yang baik saja. But now bila you dah evolve, you dah nampak buruk yang datang pada you tu pun sebenarnya kebaikan untuk you. That is evolving. That is wisdom yang kita nak capai. Cuma sebelum nak sampai ke arah tu, you kena berani untuk melalui proses pemulihan yang sangat menyakitkan. Tetapi menyakitkan kenapa? Untuk nak buat pembersihan. Bersihkan jiwa kita, bersihkan emosi kita, bersihkan fikiran kita dan bersihkan badan kita. Itu sebab bila proses pemulihan berlaku, semua you punya gejala, simptom fizikal akan keluar habis-habis, mengganas-ganas dalam proses pemulihan.
semua you punya simptom-simptom emosi akan keluar habis-habis. Mana yang you simpan kesedihan tu dah akan keluar. Mana yang selama ni you simpan marah tu dah akan keluar. Itu jam. Itu pasal kenapa orang cakap, eh kenapa ya aku makin marah. Semua tu nak keluar. Bila kadang-kadang makin stres. Sebab dulu macam-macam macam kuat tak stres kan. Macam, eh mana aku stres? Aku okey je, happy. Oh ini jam lah you nampak stres. Semua tu dia nak keluarkan. Ha, ini jam dia akan keluarkan. Tapi back in your mind, itulah proses dia. And sentiasa connect dengan Allah. Supaya you tak lari daripada track. Sebab bila you dalam keadaan healing, bila nak purging, bila nak buat pembersihan tu, sometimes kita down. Kita down, kita rasa macam, kenapa aku rasa macam gini? Aku nak mati ke? Kenapa aku rasa macam gini? Aku ni memang ada penyakit kronik ke? Kenapa aku rasa macam gini? Aku ni memang tak betul ke? You akan rasa perasaan-perasaan macam tu. But percayalah, itu adalah proses pembersihan. Nak jadikan you daripada orang lama kepada satu orang baru yang lebih matang, yang lebih baru, yang lebih sedar. So memanglah proses ni agak menyakitkan. Tapi you akan jadi butterfly. Sebelum ni duduk dalam kepompong, menyakitkan, okay? Tapi lepas tu akan jadi butterfly. Lebih kata lebih cantik, lebih indah, lebih berketerampilan, bergaya. Boleh melakukan apa pun potensi yang you ada dalam diri you. So this is the process yang you akan tempuh. And insyaAllah penghujungnya itulah dia you akan dapat. Sebab sebenarnya penghujung hidup kita, kita nak dapat yang baik, betul tak? Kita nak dapat yang baik. So, inilah prosesnya untuk sebelum nak dapat kebaikan tu. Something you kena belajar dalam proses pemulihan. And then, sometimes mungkin you tak pernah dengar perkataan spiritual awakening ataupun kebangkitan jiwa, kesedaran jiwa, spiritual awakening. Apa benda perkataan yang tak pernah dengar. Tapi, bahasa Melayu sebenarnya, jiwa you bangkit, jiwa you mulai sedar. Bila seseorang tu mengalami proses kebangkitan jiwa ataupun spiritual awakening, okay, you akan tempuh ini semua ni. And itulah dia. Sebenarnya proses pemulihan juga adalah a part of spiritual awakening. Okay, sebab nak sedarkan diri you siapa, nak memperkenalkan siapa diri you yang sebenar. So, sebelum you nak sedar, kadang-kadang akan berlaku sesuatu dalam kehidupan you. All the chaos, benda-benda yang huru-hara. Mungkin waktu tu macam tiba-tiba berlaku penceraian, tiba-tiba berlaku kematian, tiba-tiba you didiagnose mengalami penyakit. So, all these things, external trigger, akan triggerkan diri you berlaku dalam kehidupan you supaya you wake up, tersedar macam, baru sedar diri ni selama ni tak pernah nikmati kehidupan kan. Baru bila you mengalami keadaan-keadaan macam tu, the external trigger tu berlaku dalam kehidupan you yang dikatakan sebagai musibah atau cabaran atau ujian tu, kadang-kadang time tu lah berlaku baru you nak sedar. Kadang-kadang kalau tak berlaku kita tak sedar. Tapi bila dah berlaku tu baru dia, oh ya Allah, aku dah diagnose penyakit, rupanya selama ni aku tak pernah sedar nak jaga kesihatan aku. Ataupun you bercerai kan, mungkin you kata mungkin ada silap aku kat mana, silap aku, barulah you tahu betapa sukarnya hubungan tu, macam-macam. So bila kematian berlaku baru you sedar betapa pentingnya kasih sayang, betapa pentingnya mencipta memori, benda-benda tu you akan dapat kesedaran. So itulah perlahan-lahan nanti you akan nampak hidup ni sebenarnya indah. Cuma nak capai kesedaran itu you kena sabarlah. Okay, Kayla Alana, Kak Nas the best. Pencerahan sesuatu topik sangat jelas, tak pernah boring, even dah berapa kali dengar. Tengok video sama berulang kali pun okey, banyak bantu saya dalam journey anxiety. Akma, thank you Akma. Akma adalah salah seorang kawan yang selalu juga communicate dengan saya. And then dia pun berani untuk menempuh proses pemulihan. And yang bagusnya Akma ni, dia bila saya cakap dia mudah faham, and then dia buat. Masa saya ajar dia macam mana nak buat terapi, healing, dia buat. So maksudnya dia dapat ilmu tu, dia praktis. Dia dapat je dia praktis. Bukannya yang jenis yang dengar tapi dia tak amalkan. Dia macam, kenapa tak jadi? Sebab dia tak praktis. Tapi Akma adalah salah seorang kawan saya yang bila saya sharekan pada dia, dia balik rumah dia buat. Kenapa saya tahu dia buat? Sebab lepas tu dia bagi feedback kat saya. Dia tanya, Kak, betul tak macam gini, macam ni? So saya tahu dia buat. Bila dia praktis tu, dia dapat rasa hasil tu. So lepas itu dapat rasa hasil, dia kata, oh betul lah, dia nak cuba lagi. So dia explore lagi banyak modalities, dia explore lagi banyak tools. Inilah semangat yang kita nak perlukan. Maksudnya, bila dia dalam proses pemulihan, dia aktif dalam proses tu. Dia tak pasif. Dia tidak hanya meminta orang je yang bantu dia. Dia sendiri nak explore daripada dalam. Aku nak cuba, aku nak keluar daripada keadaan ni. Kalau Kak Nas boleh buat, kenapa aku tak boleh buat? Kak Nas ni seorang dulu, kenapa aku tak boleh buat seorang? Macam tu. So, attitude macam ginilah yang akan menentukan kita berhasil ke tak dalam proses pemulihan kita. Okay, so sentiasa ingat tu. Sebenarnya kalau tak ada saya pun tak apa. Sebenarnya you all, kalau you all sentiasa connect dengan Allah, percayalah you akan dapat setiap
jalan-jalan tu Allah akan tunjukkan. Nanti you akan jumpa siapa, you akan jumpa buku mana, you akan jumpa guru mana, you akan jumpa. So sebab itu saya kata, saya selalu sebut lah walaupun nampak klise, connect lah, sentiasa connect. Deep, very personal connection dengan Allah yang you akan rasa moment tu, benda tu. You akan tahu bila mana Allah tu datangkan ilham. You akan tahu bila mana Tuhan tu tunjukkan you satu jalan. Bila jalan tu macam pap, pemudah, you akan tahu, oh ni jalan dia. You akan tahu benda tu. So kalau you nak tahu, you kena buat lah. Okay? Okay, Alhamdulillah saya semakin boleh selepas mendengar Talk Nas ni pada tahun 2015 di KL. Thank you Nas. Alhamdulillah Reza. Semuanya daripada Allah. Namika Farah, okay. Natasha mendalam sungguh, nangis dengar. Nangis je. Jangan tahan-tahan nangis. Saya tak suka orang yang tahan-tahan nangis. Saya kadang-kadang, anak saya pun jenis yang suka tahan-tahan nangis. Sampai saya kata, kenapa duduk tahan-tahan nangis? Ha, ingat hang lelaki tak boleh nangis. Hang nangis je lah. Saya tak pernah ajar anak saya. Daripada kecil, anak saya kalau dia menangis, nangis je. Daripada kecil, saya akan cakap, okay, nangis-nangis. So, saya akan pegang dia, saya akan nangis-nangis lah. Ha, cuma anak saya ni, dia ni kan ikut setelah bapak dia kot. Dia ni susah sikit nak menangis. Jadi kadang-kadang saya pun confused. Anak aku ni sedih ke tak sedih ke dia buat-buat kuat. Kadang-kadang confused juga. Tapi saya pesan kat anak saya, kalau awak betul-betul rasa sedih, you are allowed to cry. Okay, jangan ingat lelaki tak boleh nangis. Sebab menangis tu, memang you daripada kecil keluar dari perut ibu pun hang nangis. Pasal apa, bila dah besar tak nak nangis. So saya cakap macam tu, jangan malu untuk menangis. Okay. Okay, Syafika, Alhamdulillah saya dah lulus dah dari ujian ADPA, Alhamdulillah. Tapi sekarang dah dapat ujian baru pula, rasa melayang, rasa macam kembumi, nak jalan pun rasa tak seimbang. Dah cek sakit apa pun tak ada. Doktor tuduh saya berhalusinasi suruh pergi. Doktor tuduh saya berhalusinasi suruh pergi say. Okay. Daripada apa yang Syafika tulis ni, apa yang saya rasa lah, this is bila saya baca tu apa yang saya rasa, you kena kuatkan this area punya energy, meaning that from this part to the above, maksudnya energy daripada you punya dada ke atas, you kena kuatkan. Okay, you kena kuatkan. Try makan banyak. Janganlah banyak sangat. Try makan makanan yang warna purple atau warna biru, macam blueberry, raspberry, apa lagi? Terung. Apa lagi? Atau strawberry pun boleh. Warna merah, warna biru atau warna purple. You fokus pada makanan warna-warna ni, try. Okay? Untuk nak seimbangkan balik benda tu. Okay. Doktor tuduh saya berhalusinasi. You rasa you berhalusinasi ke? I don't know. Tapi sometimes kita ni kan, sometimes bila kita jumpa doktor ni, macam kena sumpah dengan doktor kan. Doktor kata, oh, you sakit, you akan ada 6 bulan je nak hidup. You macam kena sumpah kan dengan doktor. Tapi kita pun tak boleh nak menolak kepakaran doktor, sebab mereka pun ada kemahiran dan kepakaran. Tetapi for me, kita hormati knowledge doktor, kita hormati kepakaran yang dia ada, tetapi kita juga kena hormat apa yang kita nak dalam kehidupan kita. Kita nak selamat, kita nak sihat, we must do something. Okay, not necessary kalau kita apa tu, macam nak cakap, kalau kata doktor pun cakap, oh awak ni sakit, sampai bila-bila awak akan sakit. Itu pengalaman dia, dia cakap macam tu, itu kepakaran dia, pengetahuan yang dia ada, dia akan cakap macam tu. Tapi untuk kita, adakah kita nak pegang kata-kata macam tu? Kita mesti ada buat sesuatu untuk nak perbaiki diri kita, untuk nak sihatkan diri kita. Jadikan dia sebagai satu cabaran. Kalau orang cakap engkau sakit, sampai bila kau takkan boleh pulih, jadikan dia sebagai satu cabaran untuk kita nak sihatkan badan kita. Sebab insyaAllah kalau kita ke arah itu, kita mohon kepada Tuhan, Tuhan akan izinkan. Okay? Amy Ahmad, Kak kadang... kadang-kadang saya confused, anxiety tu datang dulu, memang perut saya bermasalah. Sebabnya perut saya akan kembung bila saya berdebar. Contohnya macam tadi saya ada appointment kat klinik, saya nampak je white coat tu, saya berdebar, auto perut saya berbunyi and sendawa, lepas tu kembung. Saya tak boleh nak cakap macam, kadang-kadang ada yang cakap akan anxiety datang dulu ke,
perut datang dulu ke, masalah GERD gastric ke atau GERD gastric dulu ke, anxiety datang dulu. Sebab kita punya guts dengan kita punya nerve ni sangat-sangat berhubung. Sangat-sangat berhubung. Sebab itu, dia macam ni. Kadang-kadang kita akan rasa, kita akan ada firasat atau rasa, naluri, rasa-rasa. So dekat situ kita rasa macam, macam something wrong. So nerve kita akan bagi satu arahan sama ada elak atau tidak. Okay? Sebab itu saya kata dia ada communication antara satu sama lain. Kita punya perut and kita punya saraf, nerve kita dekat mind kita tu. So sama juga dengan mind kita, dia akan communicate dengan kita punya guts. So benda tu saling berhubung. Jadi kalau nak kata confused sama ada anxiety datang dulu ke, perut datang dulu ke, sebenarnya tak payah fikir benda tu. Sebab you akan jadi confused, nanti you nak cari apa punca ni. Ni okay, ni kali ni perut. Oh lepas tu nak rawat perut pula. Oh lepas tu confused. Oh ni punca ni sebab anxiety. Oh nak rawat anxiety. Tak payah. Sebab itu saya kata dalam proses healing, you rawat terus 4-4-5 tu. Jadi tak payah nak fikir punca daripada mana. Rawat terus 4-4 tu, bukan saja you rawat anxiety you, bukan saja you rawat you punya perut, you rawat seluruh kehidupan you. Cara you berfikir, you akan rawat. Cara you punya hubungan you dengan orang sekeliling, dengan diri you sendiri, hubungan you dengan Tuhan pun akan sekali terawat bila you rawat 4-4 elemen yang saya kata tadi. You rawat you punya body, physical. You akan rawat you punya perut sekaligus, betul tak? Bila you rawat you punya perut, you makan benda yang baik-baik, benda yang sihat, dia akan terawat lah. Gastrik akan baik, GERD akan baik, insyaAllah. Okay, bila you bersenam, keluarkan peluh. Peluh tu keluarkan detox, keluarkan toksin. So badan kita akan kurang toksin, akan lebih bertenaga, betul tak? Okay. So you kalau you rawat emotion, you rawat hati perasaan you. Selama yang terluka, banyak sangat berdendam, banyak sangat marah, you rawat hati you. Lama-lama perasaan yang datanglah perasaan kasih sayang, perasaan compassion, rahmat, perasaan ihsan, perasaan cinta, perasaan-perasaan tu yang akan keluar. Itu akan lebih indah, betul tak? Bila perasaan-perasaan tu yang keluar, tenaga you akan lebih besar. Okay? So you punya mind pun you rawat juga. Bila you rawat mind you, maksudnya you, daripada you duduk risau, you takut. Programkan minda you dengan program yang baru, itu akan terawat you punya mind. Sebab mind kita ni daripada kita kecil sampai sekarang, program yang utama yang masyarakat programkan dalam minda kita adalah fear, ketakutan, rasa tak selamat, feeling unsafe, insecure. Itu je, fear, insecure, feeling unsafe, itu je lah yang programming kita daripada kecil sampai besar. Percayalah, daripada kecil kita selalu dimomokkan macam, "Eh, jangan buat ni, nanti kau kena macam ni. Jangan buat ni, nanti kau kena macam ni. Kau jangan buat macam tu, nanti kau kena macam tu." So, asyik takut je. Takut. Okay, so mind kita, like 90% asyik takut saja. Fikiran kita ke arah benda yang menakutkan. Susah kita nak fikir benda yang positif, benda yang baik, sebab apa? Telah diprogramkan dengan perkara-perkara yang menakutkan. Tapi bila kita rawat minda kita dengan program-program yang baru, program-program yang lebih positif, itu akan overcome dengan kita punya program lama, negative thoughts tu. Okay, so rawat benda ni sekali. Bila kita rawat benda ni sekali, akan kuranglah anxiety tu, akan kuranglah fikiran-fikiran yang menakutkan, akan kuranglah fikiran-fikiran yang merisaukan. So sebab itu saya kata rawat sekali. Bila kita rawat minda kita, automatik akan terawatlah juga perut kita tadi tu. Okay, sebab dia saling berhubung, kan? And then rawat kita punya soul, jiwa kita. Kadang-kadang ada setengah orang yang kehidupan dia mengalami trauma daripada kecil, atau tak kisahlah, daripada kecil ataupun masa dewasa dia mengalami trauma. So bila trauma berlaku dalam kehidupan kita, jiwa kita ni umpama macam terpecah, broken heart, broken soul akan jadi macam tu. So bila kita rawat kita punya jiwa kita, connect dengan Tuhan, sentiasa buat terapi pada diri, buat self healing, dekat situlah berlaku pemulihan. Sebab itu saya kata rawatlah keempat-empat elemen ni supaya kita dapat terus merawat kehidupan kita dan sekaligus keluar daripada cycle of anxiety. Itu maksud saya. Jadi nak keluar daripada cycle of anxiety, itulah empat benda ni kena buat. Sebab apa? Punca kita mengalami anxiety pun kerana empat ini juga. Jadi kita kenalah overcome dengan setiap punca tu. Okay, so jangan confuse anxiety ke perut ke, nanti you serabut sendiri. Tak payah nak confuse, nak find out ini punca apa, tak perlu. Sebab memang punca keempat-empat yang saya beritahu tadi pun, ini adalah daripada pakar psikiatris ni beritahu. Punca dia adalah daripada mind kita, daripada kita punya badan, fizikal kita, daripada hormon, chemical, daripada kita punya emotion, daripada kita punya kerohanian juga. So empat perkara ni bila dia bergabung, jadilah anxiety tu. Jadi nak overcome dia, overcome lah balik empat-empat ni, insyaAllah dengan izin Tuhan. Okay Syafiqah, thanks Sis VR. Dulu saya pernah sembuh anxiety dengan PM dari Sis je. Alhamdulillah, satu yang saya ingat sampai sekarang, akak suruh jangan lari tapi hadap. Ya, jangan lari, redah je. Saya selalu sebut redah je.
Sebab kalau you elak, you elak, you elak, you elak, you akan bina lagi banyak, lagi tebal, lagi besar tembok ketakutan, tembok kerisauan tu. So, dia punya tricks dia adalah lagi you takut, lagi you kena ke depan. Dan macam mana nak buatkan kita yakin kita selamat, itulah dia connect dengan Tuhan. Sebab yang menyelamatkan kita, dia aja. Sebab itu masa saya kena panic attack, bila setiap kali saya kena panic attack, saya cabar panic attack tu. Tapi dalam masa sama, saya percaya, Ya Allah Tuhanku, yang matikan aku, yang hidupkan aku, engkau. Bukan panic attack. So, aku cabar panic attack tu buat aku sampai pengsan pun. Aku cabar panic attack sampai buat aku mati pun. Aku cabar panic attack sampai buat aku sakit jantung sekalipun. Nak pitam ke apa, kau buatlah. Tapi aku yakin, Ya Allah, yang selamatkan aku, engkau. Yang yang apa, yang hidup mati aku kerana engkau. So, saya pegang je benda tu bila saya kena serang panic attack. Lama-lama, panic attack tu pun dah segan-segan nak serang dah. Okay, so jangan lari, kena hadap. Tapi pelan-pelan lah, kan. Nanti terkejut pula, kena pelan-pelan. Saya pergi farmasi and beritahu kat orang farmasi tu, dia bagi saya ginkgo. Ginkgo, yes, ini bagus juga. Herba-herba ni. Sebab saya pernah dengar dengan, sebab saya pernah cakap dengan doktor tu yang saya ADPA. Jadi bila saya cakap macam tu lah, dia cas halusinasi. Tapi sungguh memang saya rasa macam tu, rasa nak jatuh, rasa macam gempa bumi. Syafiqah, simptom kita sama. Itu namanya vertigo. Saya makan ubat saya, alhamdulillah terkawal. Saya plan nak makan setahun dua sambil praktikan cara lunas VR. InsyaAllah lebih mantap. Mudah-mudahan. Saya doakan you all. Saya doakan you all yang sedang menjalani proses pemulihan. Allah pemudahkan you all punya, you all punya jalan ni. You all akan nampak sedikit hasil progress dia. Bila you nampak, kat situlah you akan dapat keyakinan demi keyakinan. So, kena practice dulu. Bila you practice, you akan dapat, walau sedikit pun, you akan nampak progress dia. Bila you dapat progress tu, you akan dapat rasa hasil dia, baru you akan rasa yakin sikit. Macam, oh, okay, dah nampak sikit hasil. And then, you pergi lagi ke depan. Pergi lagi ke depan. So, kena practice. Sebab you, melalui practice, you akan dapat progress tu. Dapat dia punya result tu. Kalau tak, tak dapat result lah. You kena practice. Saya dah tak takut dah. Boleh kawal panik dah. Tapi memang letih lah dengan rasa melayang ni. Rasa melayang tu, saya macam mana cakap? Saya sebenarnya sampai sekarang pun saya ada. Saya sekarang pun saya masih ada. Macam kadang-kadang macam saya tak cukup tidur, saya rasa melayang. Kadang macam saya penat sangat. Energi saya terlampau drain. Macam contoh kadang saya buat talk ataupun saya buat session and back to back, kan. Kadang saya rasa juga rasa kita letih sebab energi kita dah drain. So bila energi tu, dalaman tu tak seimbang, tenaga dalaman kita haywire, dia tak lurus, dia tak mengalir dengan baik. Mungkin mengalir tak macam mana, kan. So body kita, fizikal kita akan terikut lah dengan energi dalaman tu. So dekat situlah bila saya rasa melayang je, saya I have no fear dekat situlah. Saya bila rasa melayang tu, saya dah tahu, okay, my inner energy tak balance. So saya balancekan balik lah. Balance lah balik. Balancekan tu dengan cara yang saya belajar lah. Sebab saya ada buat self-healing, saya belajar self-healing. So saya buat lah balik. So itu je lah yang kita buat. Alright. Okay, ada apa-apa lagi tak soalan yang you all nak tanya? Sebab saya rasa saya dah kupas banyak dah. Okay. Saya dah kupas banyak. Okay. Ada satu lagi soalan Kak Nas. Saya confused, ada yang cakap kena buat diet IF atau puasa untuk rawat anxiety, gerd gastrik. Ada juga yang cakap kena kerap makan untuk rawat dua tu. Tak tahu mana satu. You kena tanya diri you sendiri. Saya selalu pesan kat you all, badan ni, badan you all tau, bukan badan orang lain. You kena tanya diri you sendiri, kat mana, modalities mana, cara mana, kaedah mana yang you rasa paling dekat. Kaedah mana yang you rasa paling buatkan you rasa macam, oh, ni lebih selesa, ni lebih seronok, ni lebih suka. So buatlah modalities yang macam tu, buatlah kaedah rawatan macam tu. Kalau lah kata, dia macam ni, kawan-kawan sekeliling ni, dia boleh bagi idea, dia boleh bagi panduan. Okay, dia bagi panduan, dia bagi idea berdasarkan pengalaman dia. Tapi macam yang saya kata, healing plus living. Living tu maksudnya you kena explore. Living you kena eksperimen. Okay, barulah you experience. So you explore salah satu cara tu. And then you experiment sendiri. Mana satu yang dekat dengan aku? IF ke? Ataupun makin makan banyak ke? You kena explore. Bila you dah explore salah satu, kedua-dua cara tu, you dah explore, you dah bila you dah experiment, bila you dah experiment sendiri salah satu tu, sama ada IF ke? Ataupun makan, jangan tak cukup makan ke? Mesti kesentiasa kerap makan ke? You dah explore salah satu tu, you sendiri akan experience.
you ada pengalaman mana satu yang sesuai untuk badan you. Sebab badan kita ni kadang tak sama. Kenapa saya kata badan tak sama? Genetik tak sama, DNA kadang tak sama. You punya background, psikologi you tak sama, emosi you tak sama dengan orang lain. Jadi you kena tahu apa yang sesuai dengan badan you. Sebab itu kena explore, kena eksperimen sendiri, barulah you ada pengalaman. Okay? Tapi kalau tanya pendapat saya, okay, kalau tanya pendapat saya lah, I will go to IF ataupun puasa. Kalau saya lah. Okay, I will go to IF atau puasa sebab saya dah nampak lebih banyak kebaikan IF atau puasa berbanding dengan kita kena kerap makan. Okay, sebab dia macam ni. Saya beritahu sebenarnya bila kita makan banyak tenaga itu sebenarnya pergi kepada perut. Bila kita makan, perut kita nak kena hadam makanan tu, betul tak? Bila perut kita nak hadam makanan tu, banyak tenaga dalaman kita akan pergi kepada perut untuk nak menghadam. Banyak tenaga, sebenarnya banyak tenaga diperlukan untuk perut kita nak menghadam makanan. Banyak. Okey. Jadi untuk kita nak mengalirkan tenaga dalaman kita tu lebih seimbang sampai ke otak adalah untuk kita kurangkan makan supaya tenaga tu dapat mengalir ke saraf tunjang kita, ke seluruh otak, supaya otak kita itu dapat berfikir dengan lebih jelas, dengan lebih baik, supaya tidak melahirkan kerisauan-kerisauan yang berpanjangan, supaya hormon tu stabil, supaya fight and flight mode tu normal, macam tu. Itu kalau pada pandangan saya lah, sebab saya faham energy punya function. Okay, jadi bila kita faham macam mana kita punya tubuh badan kita bekerja, I will go for IF ataupun puasa. Itu untuk saya. Okay, ni saya kata sebab saya dah eksperimen sendiri. Saya dah eksperimen sendiri, saya akan lebih bertenaga bila saya buat IF dan juga puasa. Tapi bila saya banyak makan, ha mulalah, itu jam saya akan, perut saya macam-macam lah, jadi kerap sendawa lah, apalah, macam tu lah. Maksudnya akan lebih banyak tiba-tiba kebas-kebas tangan lah, saya akan dapat rasa the difference tu. So, you kena explore kat mana you akan, you lebih banyak dapat tenaga. Sama ada melalui kerap makan, ataupun you melalui IF, ataupun puasa. Okay? So, explore. I nak you all ni, jangan biasa-biasa, boleh dengar pandangan orang, boleh dengar idea orang, tapi you kena tanya balik, okay, untuk aku jalan mana? Ya Allah Tuanku, kalau lurungkan aku pada jalan mana? Ya Allah Tuanku, tunjukkan aku jalan mana? Sentiasa inilah dia proses pemulihan. You dengan diri you, you dengan Tuhan. Dengar pandangan orang boleh. Tapi nanti you confused kalau semua. Your soul, listen to your heart. Saya boleh control dah panik tu, cuma badan memang rasa letih sangat. Tapi yang perasan memang akan trigger teruk bila tak cukup tidur. Because your body really really need rest. You punya body memang sangat-sangat perlukan rehat. So please, kalau ada peluang tidur, tidur awal. Kalau macam saya memang degil lah kan. Saya pukul 12, pukul 1 baru saya tidur kadang-kadang. Tapi kadang-kadang nanti body saya akan beritahu, Nas, kau ni dah over sangat ni. So tidur awal. Kadang pukul 10 baru saya masuk tidur. Tapi sekarang ni saya pun bila dah banyak sangat kerja ni, kan saya tak tidur awal sangat pun. Tapi kalau untuk you all yang sedang nak menjalani proses pemulihan, penting jaga tidur. You kena, kalau dapat tidur, kalau tak mengalami masalah insomnia, tak apa. Tapi kalau tak ada masalah, you tidur awal. Pukul 9 lepas isyak, you terus tidur. Itu sebenarnya waktu yang paling baik. Okay? Tidurlah awal-awal. Okay? Sebab you nak kena recharge energy. Bila you mengalami anxiety, you punya energy sangat-sangat low, sangat-sangat nipis. So, you nak recharge balik, you kena tidur. Okay? Tidur akan membantu you. Lebih mudah untuk heal. Sebab masa tidur, you punya saraf you, nervous system you berada dalam keadaan rest and digest. So itu adalah proses healing berlaku. Sebab itu kena tidur. Okay. Saya tak boleh buat IF sebab gastrik makin teruk. Saya juga eat clean je. Tak pun puasa je. Okay, puasa pun baik. Lepas tu enjoy je dengan makanan tu. As long as natural food. Yes, good. Masa memula kena attack tu, saya nak makan pun takut selalu je fikir mati. Of course, memula memang macam tu. So, eat clean, natural food, that's good. IF kalau tak boleh buat, tak payah buat. Sebab saya memula buat IF 16 jam. Acah 16 jam. Lepas tu teruk perut saya menjuk-juk. Lepas tu baru saya tahu, oh aku tak boleh ikut macam orang. So, saya pun drop 15 hours. Sama juga. Lepas tu saya drop jadi 12 to 13 hours. Baru okey. So, ikut badan. Kan orang cakap, oh paling nak power sekali buat sampai 16 jam. Atau 18 jam. Itu depa lah. Tapi kalau kita tak mampu,
janganlah ikut. Ikut kesesuaian badan kita. Okay? Alright, so setakat tu sajalah saya ucapkan terima kasih. Okay? Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudi menonton live video ni. Saya mengharapkan semoga dapatlah memberi manfaat, dapat berkongsikan sedikit ilmu pengetahuan pada you all yang sedang menjalani proses pemulihan tu. Okay? Ingatlah bahawa Allah tu maha baik. Okay? Dia punya rahmat tu sangat besar. Okay, you minta sungguh-sungguh, you nak sungguh-sungguh, insyaAllah dia bagi. You nak pulih, dia akan bagi. Cuma mungkin masa sahaja. Okay, minta ke Allah tunjukkan jalan pemulihan yang sebenar. And dia akan tunjukkan jalan. Dan you jalani proses pemulihan tu dengan sabar. Okay, keyword dia mesti sabar. Sebab memang nak mendevelopkan perasaan sabar tu. Memang itulah dia. Okay, and then second, saya nak wawarkan kalau ada sesiapa kawan-kawan yang nak join learning and sharing secara berkumpulan dalam grup. Maksudnya you nak discuss secara dalam kumpulan apa masalah you sedang alami, kat mana you stuck dalam proses pemulihan ni, you boleh join. Pada tu saya buat setiap 26 hari bulan. Setiap bulan, 26 hari bulan, okay, you boleh register. Masuk dalam saya punya Google form. Dalam tu semua ada details tentang learning and sharing secara group tu. Semua tu ada details, you baca dulu. And kalau you rasa berminat, you just join. Okay, and ada juga, itu dalam group lah, setiap 26 hari bulan. Kalau you nak private one-on-one pun boleh. Itu lebih lebih deeper, kita akan go through you punya personality, you punya background, apa semua kita akan go deeper. In fact, kalau ada setengah yang dapat buat terapi juga, dapat buat terapi healing, ada juga yang dapat buat meditation. Okay, that one itu one-to-one session. Yang itu saya buka Jumaat Sabtu, sebab saya cuti Jumaat Sabtu. Okay, saya buka Jumaat Sabtu. Tapi in case you all rasa macam tak boleh lah, saya memerlukan satu waktu yang saya nak custom sendiri, saya memerlukan satu tarikh dan masa yang tersendiri, sebab inilah waktu je yang saya ada, tak apa, try inbox saya, saya akan cuba adjust. Kalau boleh, kita akan selaraskan waktu tu lah. Okay? Tapi apa-apa, you yang sendiri kena bantu diri you supaya ada jalan-jalan bantuan yang lain di hadapan. You kena bantu untuk nak pulih. You kena aktif untuk nak pulih. Jangan passive, jangan mengharapkan orang keliling yang support you, bantu-bantu. You kena daripada dalam juga, sama-sama. Okay, that is second. And then the third one, okay, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan kalau ada apa-apa salah silap kata-kata saya atau apa-apa yang mengurus hati, saya minta maaf. Okay, and please lah share video ni supaya lebih ramai orang dapat manfaat. Okay, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.